Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris di pekan ke-29, kali ini ada Chelsea melawan Burnley. Ya, Chelsea unggul terlebih dahulu melalui Che Palmer pada menit ke-44. Palmer berhasil melesakkan gol ke gawang Burnley pada menit ke-44 melalui titik penalti. Skor 1-0 untuk unggulan Chelsea. Di babak kedua, Burnley berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Jack Cullen pada menit ke-47. Pada menit ke-78, Che Palmer berhasil melesakkan gol keduanya dan berhasil membawa Chelsea unggul menjadi 2-1. Palmer berhasil melesakkan gol ke gawang Burnley pada menit ke-78. 3 menit berselang, Burnley berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kali ini berkat gol dari Dara Aussie pada menit ke-81. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil seri ini, maka kedua tim harus rela berbagi 1 poin, di mana Chelsea berada di peringkat ke-11 klasemen dengan perolehan 40 poin dari 28 kali bertanding, 11 kali menang, 7 kali seri, dan 10 kali kalah. Sementara Burnley berada di peringkat ke-19 dengan perolehan 18 poin dari 30 kali bertanding, 4 kali menang, 6 kali seri, dan 20 kali kalah.